yang terakhir. Ini 88 lima ukuran 7,5 D. Ini saya mau sedikit cerita nih. Ini lihat nih, warnanya belang-beling, kulitnya juga kasar-kasar. Emang begitu kalau Red Wing. Jadi kalian harus paham juga ya, kalau misalnya mau beli Red Wing terus pengennya kayak Doc Mark gitu, yang mulus satu dari ujung sini sampai ujung sana, warnanya sekelirnya sama, itu bukan Red Wing ya, itu merek lain, Doc Mart itu mungkin cocok ya. Nah kalau lihat dari sini, lihat tuh teksturnya, situ gelap ya, sini terang, sini baret-baret ya. Memang ini memang sepatu Red Wing seperti ini untuk model ini. Kamu juga kalau lihat apa di website resminya juga bakal lihat 88,5 tuh sini 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 memang beda gitu ya. Jadi kalau memang belum siap dengan menerima perbedaan ya, mungkin belum waktunya sih kalian punya Red Wing, khususnya 88,5 ataupun 811, karena memang mereka juga nggak totally sama semuanya gitu. Kayak sepatu-sepatu yang merek lain yang memang dicat gitu. Kalau ini benar-benar kulit asli, apa full green ya, nggak tahu lah istilahnya apa. Pokoknya memang warna ini didapat karena dia hasil dari apa namanya, dibuat supaya jadi warnanya natural gitu lah, kurang lebih tanning kalau nggak salah. Mungkin ada tanning location buat sepatu Red Wing khusus di mana gitu. Jadi ya kalian harus paham itu dulu. Soalnya kalau nggak paham terus kalian beli ini terus ngomong, wah ini warnanya beda ini di, karena mungkin karena saya biasa suka bawain factory second gitu. Ini enggak, ini first quality. Ini udah lewat quality control dan memang ini barang baik-baik saja. Yang memang seperti ini kondisinya. Jadi kadang kalian harus bisa paham. Kalau nggak bisa paham terus berharapnya ada seperti dapat Doc Mart gitu yang dicat full, belum saatnya kalian punya Red Wing, percaya deh. Bisa dipahamin ya. Ini buatan Agustus nih. Tinggal dipakai, mungkin udah break in. Itu aja sih. Kalau saya sih nggak kaget. Kalau kalian kaget, belum saatnya kalian punya Red Wing ya. Oke. Okay.